Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dan alhamdulillah sudah pulas istirahat, sudah siap lagi konten. Pagi hari ini saya akan coba lihat beberapa lapak yang belum saya review. Coba saya lihat kalau misalkan memungkinkan waktunya saya akan review semuanya yang ada di Tasik ya. Karena setelah ini saya akan bergeser ke Garut. Nah, mudah-mudahan kita bisa review semuanya. Jadi dari sini dan itu agendanya karena kemarin udah Ciamis, saya tidak dapat di Ciamis. Ya, chat aja di sini kalau ada lapak di Ciamis, siapa tahu saya masih di sini ya. Belum bergeser ke beberapa tempat yang lain. Jadi dari Tasik ini kita ke Garut, Garut itu Bandung, Bandung itu lanjut ke Cianjur, Cianjur baru ke Insya Allah Sukabumi, baru Bogor, Kota Bogor ya lanjut Jakarta. Mudah-mudahan dapat. Ya kurang lebih 10 sampai 15 jam lah. Tetap semangat. Mohon doanya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung coba kepo-kepoin lapak yang ada di kemarin sudah ngambil sih seberapa tapi banyak nutup udah di seberang Mayasari itu. Jadi di depan mall itu banyak apa namanya, di depan plaza itu banyak lapak, tapi kemarin saya cuma dapat dua tuh. Habis itu saya dijamu oleh teman-teman dari COVID ya, komunitas virus Tasik. Suasana ya nih, tadi saya lupa videoin lagi berenang, nggak apa-apa lah. Karena saya enggak enak mau videoin juga karena banyak orang lain yang belum tentu senang kita kamerain kan, kita videoin. Oke. Dan akan lanjut, mohon doanya ya biar lancar perjalanan. Kita langsung check it out. Oh, mungkin sarapan dulu kali. Tapi saya enggak tahu mau sarapan di sini apa, enggak bosan juga kita sarapan di hotel mulu. Tapi kok coba kita lihat kalau lucu-lucu kita makan. Suasana Tasik terkini. Oke, dan sudah selesai makan. Sudahlah sarapan. Kita akan lanjut nge-review di beberapa lapak yang ada di sini. Tadi saya mau sarapan di luar, nanti kan mau basir sudah kita bayar. Jadi sarapan di restoran hotel, baru kita lanjut lagi nge-review di beberapa lapak. Oke, kita langsung cek ke dalam. Oke, sahabat Deng, alhamdulillah Deng sudah sarapan, sudah nikmatin menu dari hotel ini. Ternyata recommended lah, enak lah ya. Setelah ini saya akan coba muter lagi di daerah Tasik ini untuk mensupport semua pedagang yang ada di sini sebelum melanjutkan lagi perjalanan ke Garut. Namun tadi ada beberapa pelapak yang saya sudah telepon, tapi kayaknya belum bangun karena tadi malam kita begadang sampai pagi. Jadi sebelum saya masuk ke hotel itu begadang dulu kita ngeliwat, bakar-bakar ikan segala macam. Tapi kita lihat kalau memang masih ada yang lapak yang buka atau sudah ada lapak yang buka pagi hari ini, kita review. Kalau enggak, kita langsung lanjut ke Garut ya. Kita coba kepo-kepo beberapa lapak yang ada di sana. Oke, kita langsung check it out. Proses pencarian lapak nih, kita kayak nyari di PO aja nih, cari lapak yang ada di sekitar. Coba nggak salah di seberang sini kemarin. Ini depan mallnya nih. Belum ada yang buka ini lapaknya. Rasanya di depan. Kalau emang nggak ada yang buka atau belum ada yang buka, oh ada. Tuh ada satu. Kita langsung kepo-kepo ini ada satu. Ini berapa be? 75. Ini ringnya udah titanium be ya? Anti karat. Tuh coba. Langka banget nih itu. Oke teman-teman, nih saya masih di depan Mayasari Plaza. Dari kemarin ke sini lupa mulu nih. Aduh, udah 2 hari di sini lupa mulu. Tapi kalau saya Bugis Makassar. Ya, cuman dapat istri orang Betawi beli rumah di Jakarta, daerah Tangerang sana. Nih teman-teman nih. Karang Nunggal, harganya cuman 75. Ini titaniumnya aja bisa berapa ini Maya? Iya betul. Iya, satu kodi ya. Yang ini leontin berapa be karang nunggalnya? 50. Padahal mah kalau moles aja udah ketahuan berapa. Iya. Iya benar. Betul.
Jadi dua-duanya ini karang nunggal, cuman beda karakter ya. Alamak ya, sekarang itu ada batu salopa. Salopa? Iya. Batu dari sini juga? Masih kener dekat karang nunggal. Oh. Panca warnanya bagus. Ada? Mbak Bea ada? Gak ada, gak punya. Oh. Oke. Okay. Oh, kalian baru ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daeng di mana pun berada. Nah, tadi kita apa? Saya sudah olahraga tadi, berenang di hotel, di kolam renang. Setelah itu sarapan, alhamdulillah manfaatin fasilitas hotel sebelum kita, setelahnya kita ke Garut nih. Namun sebelum ke Garut ada permintaan dari teman-teman komunitas apa ya namanya? COVID. Komunitas virus plastik. Nah, jadi saya mau review nih, ada beberapa lapak di sini nih, kita coba support perbatuan ini biar makin rame ya, karena saya berharap batu-batu Indonesia ini bisa naik lagi biar kayak dulu. Kalau dulu mah koral aja kita bentuk mahal harganya, ya kan? Apalagi sekarang ini banyak lapak yang mendukung. Ya, kita coba ramaikan. Nih, tadi saya udah review opening di lapak Karang Nunggal. Kenapa saya tertarik di Karang Nunggal ini? Karena Karang Nunggal ini kan asli dari Tasik. Nah, dan memang kita pengen mengangkat batu Tasik. Namanya Oh, Gesper, oke. Okay. Tapi Karang Nunggal. Ah, sih, sama kayak ini nih. Karang Nunggal udah kristal ya, Be ya? Tuh. Ini berarti dengan lapaknya Babe siapa namanya? Bapak Dada. Bapak Dada. Dada. Ya. Oke, okay, Bapak Dada yang punya lapak. Tiap hari buka, Pak, atau? Ya. Tiap hari bukanya atau? Tiap hari. Tiap hari dari jam berapa biasanya? Dari jam 7. Sampai jam 2. Ih, pantesan kemarin saya jam 5 udah enggak ada. Ini unik lah, ini dari Pulau Jawa juga ya, Be ya? Klawing. Oh, ya, berarti sama kayak Nogosui apa ya, semua yang. Nogosui ya. Ya. Ya kan mirip ya, dia pakai. Mirip ya, betul. Nah, Nogosui agak kayak merah-merah. Betul. Ini kan kalau misalkan mau dirubah pola bisa nih ya, biar bentuknya menyesuaikan dengan ikatannya. Berapa ya? Berapa? Yang 75. 75 nih, 75. Jadi teman-teman, ini harga yang lost tune 75-an. Di sini juga banyak nih, nih. Ini mirip Red Borneo, tapi kayaknya bukan Red Borneo nih. Mana? Tapi mirip Borneo. Borneo. Oh, Borneo, Kalimantan? Iya. Oh, cakep nih Red Borneo nih. Cuman kurang gosok. Oh, iya. Yang penting kan natural ya. Jadi teman-teman kalau mau gosok ulang bisa ya. Cari aja tukang gosok. Yang penting batunya yang kita jual ini banyakkan natural. Enggak keluar. Betul. Kalau dia rapi gosokannya kan dia mengkilap ya. Keluar. Minyaknya ya kan. Yeah. Body glaze kayak ini nih, cakep nih. Ini macam-macam nih. Ini Garut juga ya? Oh, ini Mas Suliki. Lumut Suliki kayaknya, Be. Benar kan? Lumut Suliki. Ya. Berapa dia? Lumajang ini kalau enggak salah. Ya, kilo. Yang lain. Berapa ini? 75 udah mau ikatan titanium ya ikatannya. 75. Kita rapikan dulu nih biar enggak kececeran nih, banyak banget soalnya batu babe nih. Aduh, mama. Oi, Garut juga nih kayaknya nih, Garut ya? Maaf. Banyak yang unik-unik nih di batunya babe nih. Kalau paling tinggi, Pak. Kenanya ini Aceh. Aceh. Oh. Oh, Black Jet, oke. Okay. Berapa dia, Be? Sama, disamain ya. Kalau ini dia punya kelebihan untuk terapi, karena dia jatuhnya giok. Black Jet. Nah, ini kayak sempur ini, BO. Oh, bukan ya? BO kayak Black Opal ya, kayak serat kayu. Ini ada pandan juga nih, pandan. Ini berapa, Be? Pokoknya di lapak babe ini murah semuanya dah. Harganya terjangkau nih, teman-teman bisa. Kita coba cari ada yang bikin dompet saya bergetar enggak? Kalau ada yang bikin dompet saya bergetar, saya bayarin langsung. Karena saya itu suka yang unik-unik. Oh, ini virus versi. Ringmonel, ini versi. Bentukannya aja ya, belum dilicinin.
Ini kayak lapis lazuli nih. Ini di hari kedua ya teman-teman. Ini berarti sebelum kita ke Garut kita kepo-kepoin dulu nih. Ini banyak yang unik sebenarnya tapi belum masuk kategori kesukaanku. Tapi nggak apa-apa kita review semuanya. Iketan tadi itu 25 sudah mempasang ya. 25 sudah mempasang. Jadi enggak perlu kena biaya lagi pemasangan. Di tempat babe ini pemasangan gratis. Ini juga banyak ini ditutupin sengaja biar enggak kena debu ya, Be. Iya. Tuh. Kalau dibuka ini suka muradul. Oh iya, ini aja kan banyak udah ya. Ya betul. Cuman takutnya yang di dalam ini justru yang bikin dompet bergetar nih. Tapi enggak apa-apa kita lihat dari sini ketahuan nih. Nih. Oh, ini mah iketan ini mah ya. Ini iketan yang oh, lawasan ya. Siap-siap. Ah, kita lanjut lagi nih di sini nih. Jadi kalau teman-teman mau beli batu akiknya si Babe langsung ke sini aja ya. Karena Babe itu buka hampir insyaallah hampir tiap hari dan jamnya juga cuma sampai jam 2 siang ya. Ini seratnya kayak kantong semar nih. Kantong semar. Mana lagi? Coba kita ke tengah. Combong, oh, combong loh di atas tuh banyak combong loh tuh. Ya nyari combong loh. Tuh. Coba Beh, turunin Beh. Combong Beh, maaf Beh. Nih, yang nyari combong nih. Tuh, batu combong tuh. Ring udah titanium lagi Beh ya. Aduh, cakep nih. Oh, ini combong juga tapi ini yang lebih halus. Seratnya ini Sulaiman, lebih ke junjung derajat. Junder. Udah junder, udah combong. Nah, ini cakep nih buat yang antik-antik ini jatuhnya antik ya, Be ya. Yang suka koleksi barang antik atau batu antik nih. Oke, dirapin lagi, Be. Maharnya berapaan, Be? Oke. Ini seperti giok belimbing Aceh nih. Ya, itu kristal udah nih tuh. Pokoknya di lapak Babe ini batunya bagus-bagus. Tapi kalau teman-teman mau polis ulang, monggo. Ya Be ya. Yang penting kita kasih pilihan. Jadi teman-teman bisa langsung ke sini nih. Kita kasih pilihan ke pembeli. Jadi kalau mau dipolis ulang, monggo. Lapis lazuli nih. Bagus. Tuh. Ya nih. Antik. Lengkap di lapak Babe nih, ada pasir emas ya kan, ada tiger e, ada tapak jalak anggur, waduh banyak dah. Ini ring ada juga nih, pokoknya dari 25.000 kalau ikatan di Babe nih udah mau pasang. Ada cangklong berapaan Be? Yang ini 25 Be, satu Be nih, 20.000 tinggal pakai. Itu berapa sama 20.000. Jadi bagusnya ini karena sudah ada besinya Be ya. Jadi enggak gampang kebakar kalau udah lupa. Oh, itu 15 tuh. Nih lebih murah lagi nih. 15.000. Tuh, ini 20 juga nih. Kayu ini mah ya. Unik-unik nih, antik. Kayak Tuh, cakep. Ada juga tasbe. Oh, ini gelang nih. Gelang. Oke Be, berarti kalau teman-teman mau kesini langsung aja Be ya. Nah, Babe ini nggak ada nomor telepon yang bisa dihubungi, jadi orang langsung kesini aja tiap hari buka sampai jam 2 siang. Oke Be, makasih banyak Be. Saya coba bantu support usahanya, mudah-mudahan lapak Babe makin rame, bisa makin barokah ya kedepannya. Langsung di screenshot aja, pokoknya langsung merapat. Lapaknya Babe itu sama tuh di seberang dari mall itu tuh. Oke Be, makasih ya. Banyak sukses buat usahanya. Salam kenal dari saya Daeng Mole. Sukses Be. Oke sahabat Daeng, tadi hasil review saya di salah satu lapak yang ada di daerah Tasikmalaya, tepatnya di seberang Mayasari ya. Nah, kebetulan memang hari ini jadwal saya itu ada beberapa tempat ya. Rencana dari sini kan kemarin Ciamis kita ke Tasik, lanjut ke Garut, Bandung, Cianjur,
Sukabumi, terakhir Bogor, baru balik Jakarta. Oke, mohon doanya biar lancar perjalanan ya. Be, makasih banyak be. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bidang dan juga teman-teman yang ada di Tasik. Thank you. Tuh, suasana pagi, mama banyak sarapan di sini murah-murah. Kadang kalau kemarin saya review di sini sore banyak yang gelis-gelis. Aduh, jadi pengen nambah istri lagi saya. Tuh, ada tuh. Mantap. Di sini ada yang jual pakaian tuh, apa baju-baju ya. Tuh, baju. Lengkap pokoknya di sini, Mak. Kita close.